Weekend ngedate sama yang keemo, udah biasa. Netflix and chill, itu juga udah biasa. Yang gak biasa itu, Dede ngajak Boye nonton bioskop private seharga jutaan rupiah sekali nonton. Disambut dengan toilet yang pakai akses khusus dan chill bingits, ruangan nonton yang luas dan mewah, cemilan-cemilan gratis dan mahal, sampai sofa yang gak ada efek jeduk-jeduk dari penonton lain. Kalau kayak gini sih, Boyen sama Dede bisa ketiduran nih. Ya. Eh, Nora, nunggu kayak gitu gue bawa ke hotel lu. Jalan-jalan weekend gak berhenti di sini. Dede si calon pejabat ini mau bayarin Boyen dan semua kru untuk makan pakai gentong aka steamboat. Eh, tapi kok gerak-gerik Dede mencurigakan ya? Gimana? Enak banget, Cek. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Ya udah, yuk kita cek langsung aja di episode Sobat Miss Queen kali ini. Capcus. Yen. Si Boyen mana kebiasaan? Oh, sebentar lagi. Gue di sini. Lu mah suka kayak gitu. Gue udah sombong. Bukannya sombong. Udah pakai kacamata mahal, gue gak kelihatan. Udah pakai kaca murahan, Yen nyapa. Ya iyalah, lagian kayak rantai biskuit lu taruh sini. Malu gue. Sebagai pengabdi masyarakat, gue pengen ajak lu pokoknya. Apa tadi bilang? Pengabdi masyarakat. Ah, biasa lu pengabdi setan. Kamu udah sarapan belum? Belum. Nih, aku bawain buat kamu. Apaan tuh? Roti 2000-an. Itu. Roti goreng. Masa calon pejabat roti goreng sih yang 1000-an? UMKM harus membantu usaha mikro kecil menengah. Iya, UMKM. Iya. Kamu boleh saya kasih gerobak gak? Oh iya, biasanya dibagi-bagi gerobak ini, nih. Ini buat nanti saya makan siang. Pantesan lu kaya. Udah yuk. Yaudah masuk ya. Kita masuk. Wah. Eh Nora, sini. Nora. Hah? Gak usah lari-lari. Ya, lu juga sama lari. Ya ngomong-ngomong. Lu mau ngapain sih kesini ngajak gue sini? Aduh, kamu itu dari kemarin kerja terus. Ini kru-kru dari kemarin kerja mulu. Saya mau ngajak liburan dong. Sesekali membahagiakan masyarakat-masyarakat kecil yang ke bawah. Ya, termasuk kamu. Udah, lu jangan banyak ngomong. Udah, ikut gue ke lunch. Yaudah, yuk. Mana lunchnya? Ano, yuk. Gue takut nyasar. Ayo. Halo, Wah. Dede. Halo. Udah kenal lama ya? Ya iyalah. Udah langganan ya? Bukan langganan lagi. Halo Kak, aku mau nunggu yang buat private box. Nunggunya di mana ya? Boleh langsung masuk aja, Kak. Langsung masuk. Ya. Masuk ke hati kamu boleh ya? Jalan enggak Dede kamu? Silakan. Terima kasih. Iya, Dede lu udah sering kesini berarti ya? Sering nongkrong lu ya? Bukan sering banget. Ya, itu jangan sampai apa lu, sampai kayak deket banget lu. Nah, tapi ngomong-ngomong Kak, mau nanya ini tempat apa nih ya? Jadi CGV Kitchen itu restorannya dari CGV Bioskop kita, Kak. Jadi kalau misalnya mau lunch atau mau dinner tuh bisa di sini sebelum nonton movie atau after movie. Tuh. Jadi jangan dibawa makan pecel lele maksudnya. Saya bawa ke sini makannya. Nah, jadi mau pesan apa? Pesan seperti biasa aja. Oh, iya. Kamu tahu ya kan? Oke. Okay. Maaf, seperti biasanya Dede, apaan biasanya? Air putih, Kak. Oh, saya juga tiap hari itu seperti biasa. Itu rutinitas itu, Mak. Enggak, Mbak. To drink one snack. Oke, okay, siap. To drink, oke. Okay. Oh. Halo. To drink, to snack. Yeah. One snack. Oh iya, one snack. To snack. Iya, makasih ya. Apa kan namanya? Ini leci berry. Leci berry. Oh, nih dari Krakatau. Bunuh. Udah beda, minuman juga udah beda. Dia udah calon pejabat. Minuman aku bukan pecel lele ya, itu ya? Ada jeruk nipisnya. Jeruk limau. Ada jeruk nipisnya. Biasa di sini.
Terus kalau misalnya gue ketemuan sama teman-teman gue tuh biasanya lewat website, nggak lewat WA. Oke, thank you. Udah langsung madang aja dah. Apaan? Pakai piring, kampung. Lu setau gue di Jelambar sama gue waktu itu ya. Makan ini nih, makan pizza. Nih begini nih. Astagfirullahaladzim. Langsung dicocol gitu. Nggak boleh, tangan lu tuh dari mana? Dari mana nih? Pakai ini dulu. Ngeri banget sekarang dede ya. Nih. Guru mana? Tangan lu. Keren ya? Keren. Tapi terbaru. Iya. Ada sanitizernya. Keluarnya dari sini. Hebat tuh. Nah, ambil. Ih, udah beda banget dede yang gua kenal sama yang dulu. Ini deh, pakai ini deh. Oh, itu ya. Itu udah ada centong ya? Centong. Bukan centong. Sendok semen. Nih, jangan bercanda mulu ah. Belasin dong. Nih. Susah ya belasnya. Lu tahan, lu pegang. Buat nahan. Buat nahan. No. Apa? Udah disediain garpu dan juga pisau. Caranya gini, diolesin. Tuh. Set, tuh kayak gitu. Lu jangan kampung banget sih. Oh, ada itunya caranya? Ada caranya. Ribet tuh. Banget deh timbang makan lu ya. Terus potong. Motongnya nggak boleh diseset gitu. Gimana? Gini dulu, terus gini. Sekali ini aja. Emang rada keras. Lebih kampung lu daripada gua. Kak Dede, private boxnya udah ready nih kak. Oh siap kalau gitu. Ayo. Ah oh, nggak mau deh gue, ini makanannya bagaimana? Tenang, kak. Tanggung. Udah aman. Ya udah aman, tenang-tenang. Ini mah udah banyak di sana juga. Enggak, gue takut masuk ke box. Bukan. Takut dibikin parsel lagi gue. Bukan. Nah, itu bukan. Masih. Kita nonton tuh private box namanya. Kalau ini kan bareng sama orang kampung. Kita nontonnya kita berdua sama kru, biasa. Ih, nonton berdua, jangan terfitnah. Di dalam ada ustadz, tenang aja udah. Silahkan ya, Dede. Iya, terima kasih ya, di jam 12. Silahkan. Halo, halo, siang, Kak. Kak, ruangan aku udah siap belum? Oh, udah kok, Kak. Udah tinggal masuk aja. Oh, tinggal masuk. Iya, betul. Siap. Udah siap. Sudah beres. Ruangannya. Mbak, tapi ngomong-ngomong, Mbak, saya mau nanya nih. Yep. Kalau misalnya saya nonton di ini, Mbak, private box ini, harganya berapa, Mbak? Dia tuh satu ruangannya itu kenakan 2 juta rupiah, Kak. Satu ruangan 2 juta? Ya, berapa betul. Orang tuh, Mbak? Untuk 4 orang. Satu orang gope ya, patungan ya? Nora patungan! Mari, Kak, silakan kita ke ruangannya. Ayo, Kak, siap. Apa sih, Mbak? Ntar dulu, gua kebelet pipis. Kebelet pipis? Mbak, toilet di mana, Mbak? Toiletnya di sebelah sana. Tuh, Mbak.